Baik, Evan, Bu, ya. Selanjutnya kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah dari Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, ya. Saya telah hamil di luar nikah sama mantan suami saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh rujuk kembali? Sedangkan saya sendiri belum pernah menikah sama orang lain. Mohon sarannya, Bu, ya. Saya ingin benar-benar bertaubat. Posisi waktu itu saya yang menceraikannya. Suami tidak pernah mengucapkan talak langsung kepada saya. Dan saya telah menyogok hakim biar perceraian itu berhasil. Kini saya benar-benar menyesal dan di sini saya bingung. Kalau saya mau rujuk tanpa harus menikah terlebih dahulu, apakah boleh, Bu, ya? Karena saya pernah dengar ada kiai atau ustadz yang mengatakan rujuk boleh-boleh saja tanpa saya menikah lagi. Karena saya yang menceraikan. Mohon jawabannya, Bu, ya. Terima kasih. Baik, subhanallah. Ini banyak pertanyaannya, yang mana ini maksudnya, kan? Apakah masa yang perlu dipertanyakan adalah yang mungkin yang perlu dijadikan jadi dibahas lebih dulu adalah masalah naudzubillah zina terlebih dahulu. Hamil di luar nikah, naudzubillah. Takutlah kepada Allah. Itu yang harus menjadikan pemicu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perzinaan. Ada orang yang dengan zina biasa-biasa saja, naudzubillah. Siapapun yang mendengar suara ini, jika Anda pernah kepleset dalam zina, takutlah kepada Allah jika Anda menyebut zina saja menjadi tenang-tenang. Kalau memang ada penyesalan di dalam hati, akan ada tetesan air mata. Karena hina yang namanya zina itu. Kalau ada yang pernah melakukan zina, akan tapi belum terasa getar, rasa takut di dalam hatinya, khawatir. Belum ada penyesalan yang sesungguhnya, dan Allah Maha tahu. Berzinaan. Sebab kalau tidak ada penyesalan yang sesungguhnya, na'udzubillah, biarpun sudah mendapatkan yang halal, biarpun sudah mendapatkan yang halal, mungkin masih bisa mengingat kisah perzinaannya dengan tenang. Dengan tenang. Maka dari itu, mari urusan ini. Siapapun yang pernah kepleset dalam zina, terus tanamkan rasa nyesal di dalam hati Anda. Penyesalan yang sesungguhnya. Ingat, ini adalah hina dan hina dan hina. Kemudian kisahnya setelah itu dia menikah lagi. Adalah bab nikah, bab beda. Pernikahannya dalam madhab kita, Imam Syafi'i dan juga madhab Malik. Madhab Hanafi adalah sah. Orang yang hamil luar nikah. Akan tapi permasalahannya bukan masalah pernikahannya. Kita harus tanamkan penyesalan dalam urusan zina. Kadang-kadang ada orang hamil luar nikah, tergopoh-gopoh diselamatkan dengan dinikahkan begitu saja. Tanpa diajari agar dia tobat. Sehingga setelah melahirkan pun bisa melakukan. Bahkan mungkin di saat dia hamil pun melakukan perzinaan lagi. Karena sudah tertutupi. Bukan itu. Penyesalan itu yang perlu kita tanamkan. Na'udzubillah. Hina dan hina. Hina dan hina. Perzinaan adalah hina dan hina. Kemudian, bicara masalah pernikahannya. Maka, na'udzubillah, jika ada orang pernah berzina, maka alangkah baiknya kalau dia tidak menikah dengan yang pernah menzinainya. Kecuali memang kasus-kasus tertentu harus menikah dengan menzinainya. Akan tapi sebaiknya menikah dengan orang yang tidak pernah menzinai, yang bukan yang menzinainya. Agar tidak mengetahui kekurangannya. Karena tidak semua orang mengetahui kekurangan pasangannya itu kuat. Dan agar mudah di dalam bertobat. Karena kadang-kadang takut terngiang-ngiang di benaknya adalah, wah, istriku pernah berzina denganku. Akhirnya punya prasangka buruk padahal dia sudah bertobat. Lalu menganggap mungkin juga dengan yang lain, na'udzubillah. Mungkin saja, akan tapi kalau menikah dengan orang yang tidak pernah saling tahu, itu lebih aman. Kemudian bagi berzina, kalau menikah dengan seseorang yang tidak tahu kalau dia pernah berzina, awas, jangan sampai disamakan. Kadang ini pernah. Satu orang dia adalah pernah kepleset dalam zina, menikah dengan seorang wanita yang sangat perawan, tidak pernah urusan dengan laki-laki. Cuman dasar laki-laki busuk dia itu,
dia menyamakan wanita itu dengan dia. Ah, paling juga sudah berzina. Oh, yang busuk dia, kenapa nuduh orang lain begitu? Karena busuknya dia, dia menganggap orang lain semua sama kayak dia. Sampai mengatakan bahasanya, ah, mustahil kamu tidak pernah zina. Oh, dianya yang pezina, kenapa dia kok nilai pasangannya yang sangat soleh, ah, baik, dikatakan berzina. Sampai nangis perempuan itu ngadep pada kami. Saya dikatakan berzina, katanya apa? Ah, bohong kalau kamu tidak pernah zina. Ajib, itu orang gila. Kalau ada seorang pernah kepleset zina mendapatkan orang yang baik, maka harus bersyukur. Dan awas jangan kotori perzinaanmu dengan menuduh orang yang berzina. Lebih kejam lagi itu manusia. Dan ini ada yang semacam ini. Jadi menganggap orang sama kayak dia. Bahkan ini sebaliknya, ada seorang perempuan juga begitu. Karena dia pernah merasa pernah berzina. Lihat, kalau sama laki-laki dianggap laki-laki juga mudah berzina. Sehingga dia bukan tobat. Maka ini yang menyerikan. Maka kalau sudah ngomong zina, saya akan bicara tentang bagaimana tobat dari zina. Zina adalah hina dan hina. Bahkan sudah mendapatkan yang halal pun masih pikirannya macam-macam, gila. Semoga Allah, jika ada yang kepleset dalam zina, semoga Allah berikan pembimbingan, petunjuk, dan Allah berikan dibukakan pintu halal. Kemudian masalah perceraian, jadi begini, cerai itu kan ada khulu. Itu ada, kalau istri yang meminta lawan bayar namanya khulu. Jatuh cerai satu. Perbedaan di antara ulama adalah khulu ini adalah apakah dianggap mengurangi hitungan perceraian atau tidak. Nah, sebagian mengatakan mengurangi bilangan hitungan cerai. Sebagian mengatakan tidak, khilaf dalam hal ini. Artinya lihat keadaannya. Kalau memang ternyata terlanjur mencerai tiga, tapi satunya khulu, kemudian mereka ingin kembali dan ternyata iktikadnya baik, ya ikut pendapat yang mengatakan khulu bukan mengurangi bilangan. Ada pendapat. Nah, ada pendapat semacam ini. Nah, yang perlu kami jelaskan bahwasannya, selagi masih cerai satu, atau khulu satu, atau dua, wahai penanya yang solehah, kalau masih cerai satu dan dua, maka dia boleh kembali kepada suaminya tanpa harus sang wanita tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain. Hanya bedanya kalau sudah masa iddah selesai, kalau perceraian ya, kalau masa iddah selesai, maka kalau rujuk harus dengan akad baru lagi, seperti pengantin baru. Tapi kalau sudah berlalunya masa iddah, kembalinya harus dengan akad baru dengan dua saksi dan dengan wali. Ya, ini adalah kalau cerai satu dan cerai dua. Tapi kalau ada seorang wanita sudah dicerai tiga, maka wanita tersebut tidak boleh kembali kepada suaminya yang telah mencerai tiga tadi, kecuali wanita itu adalah mencoba hidup dengan laki-laki lain. Menikah sampai melakukan hubungan setelah masa iddahnya selesai dengan suami yang pertama, menikah lagi dengan laki-laki lain, sampai selesai masa iddahnya dengan laki-laki yang kedua, kemudian dicerai, kemudian selesai masa iddahnya, kemudian setelah itu kembali kepada suami yang pertama, boleh. Dan nol lagi hitungan cerainya. Jadi seperti itu. Jadi yang dikatakan Ustadz tadi adalah enggak jelas dari mana. Anda salah dengar sepertinya. Bukan katanya Ustadz. Memang semua ulama mengatakan jika cerainya masih cerai satu, maka kalau cerainya masih cerai satu, maka itu boleh. Cerai satu dan dua, maka boleh kembali. Akan tapi kalau selesai masa iddah, harus dengan akad baru seperti pengantin baru. Ini saja. Semoga Allah menjauhkan kita dari percekcokan, perselisihan dari rumah tangga, dan menjauhkan kita semua dari zina yang hina. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Bisa ditutup dengan pengumuman dan doa.